Presiden Republik Indonesia tiba di meja penandatanganan. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabin yang hadir, perwakilan organisasi tani dan nelayan yang hadir, rekan-rekan kami yang saya hormati, setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.